sekitar 2 minggu yang lalu, saya lewat di Taman Singa Mojosari. Waktu saya lihat ada beberapa tenda yang didirikan di dalamnya. Penasaran, saya mampir aja. Ternyata mereka ini dari Kokon, kependekan dari kolaborasi komunitas ngalam, yang sedang mengadakan acara urban camp alias camping di tengah kota. Tujuannya mempererat tali silaturahim antar komunitas di Malang Raya. Sayang saya telat. Saya datang ini mereka sudah hari terakhir di tempat itu. Tapi gak apa-apa, setidaknya saya masih sempat berkenalan dengan banyak anggota komunitas yang hadir di acara tersebut. Saya bahkan sempat ditawari sarapan bareng mereka. Tapi sayang saya sudah sarapan di rumah. Ngerti ngono lah ya, gak usah sarapan man. Tapi matur nuwun banget buat teman-teman dari kolaborasi komunitas ngalam, terutama untuk Mas Abil, ketua pelaksananya yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang acara Urban Camp ini. Untuk seluruh panitia dan peserta acaranya juga, matur nuwun banget sambutan hangatnya. Maaf saya datangnya telat dan sok kenal sok dekat. Moga tahun depan bisa ikut acaranya secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Namanya juga polisi India alias telat datangnya. Gak banyak yang bisa saya ceritakan. Tapi setidaknya sekarang sampai semua tahu di Malang ada sekelompok orang yang melakukan hal positif dengan berusaha mempererat tali silaturahim antar komunitas seperti mereka ini. Tetap ikuti kami membahas banyak hal menarik lain dari Malang. Safaris, Assalamualaikum.